Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi cara menanam odot. Pak Cong teman-teman, maaf. Jadi kita akan sharing-sharing ya teman-teman, bagaimana caranya menanam Pak Cong. Kalau odot, kalau di pinggiran kayak gini, saya nanamnya kayak gini, sama daunnya itu. Nah ini sudah langsung tunas, langsung hidup teman-teman. Ini paling gampang, nanti dia hasilnya bagus. Ini odot. Nah, untuk penanaman Pak Cong sendiri itu sebenarnya ada beberapa metode, teman-teman. Nah, kalau di lahan yang basah, maksudnya airnya itu tidak sampai, katakanlah, nyemes, teman-teman. Nggak sampai kayak gini loh, nggak sampai lumpur kayak gini. Itu cocoknya itu nanamnya ditidurin, teman-teman. Ditidurin kayak gini. Ini nanamnya kayak tebu, teman-teman. Ini nanam umur paling sekitar 10 harian. 10 harian lebih sedikit lah. Ini sudah pada tumbuh. Ini jadi ditanam ya, ditidurin, paling gali berapa ya? 5 cm, dimasukkan nanti diuruk paling 2 cm, 3 cm. Nguruknya nggak sampai dalam-dalam banget, tipis banget. Nanti dia tumbuh kayak gini. Ini belum disiangi ya. Ya mungkin ada 1-2 yang bibitnya itu mati. Tapi ini nanti kayak gini sudah waktunya dipupuk teman-teman. Nanti kalau dipupuk usia sebulan itu tingginya sudah 1 meteran lebih. Padahal masih kayak gini. Jelek. Karena dari baru ya. Nanti kalau sudah dipupuk 1 bulan tingginya 1 meteran lebih. Dia langsung wus ya gitu. Kayak gini kan akarnya dia sudah mulai nyebar, sudah menyari, istilahnya sudah nyari makanan lah, nutrisi di sekitar tanahnya. Nah ini sudah mulai berkembang, tinggal kita siangi sekitarnya. Harus disiangi dulu ya, disiangi, dicabutin gulma-gulmanya kayak gini, baru kita pupuk. Nanti kalau sudah dipupuk, wah jangan tanya, hasilnya bagus. Ini juga. Ini yang metode pertama, kita tidurin. Jaraknya berapa? Ini jaraknya 70 cm, teman-teman. Jadi kalau ke sini, dia nanamnya itu mepet. Tak kasih contoh ya. Mana aku nggak punya. Anggap saja ini Pak Cong, teman-teman. Ini Pak Cong. Ini tanahnya sudah digali. Iya, galinya alah, tipis lah. Ini Pak Cong kayak gini, dua ruas. Nah, nanamnya mepet kayak gini, teman-teman. Jadi terus kayak gini. Nah, lebarnya ke sini jaraknya itu 70 cm. Ini sebagian ada yang nanam itu kedalaman jadi tidak tumbuh. Kalau nanamnya terlalu dalam itu nggak tumbuh semuanya. Ini masih jarang-jarang karena Pak Cong itu tunasnya itu cuma 2 teman-teman. Jadi 1 sama 2. Dan ini nak tumbuh itu ya nggak banyak, nggak seperti odot. Kalau odot kan baru nanam aja anakannya sudah banyak. Kalau ini enggak seperti odot. Nanti setelah 2-3 kali pemanenan itu, ya 2-3 kali pemanenan nanti hasilnya insya Allah luar biasa bagus. Kemudian untuk metode penanaman berikutnya itu ada yang diberdirikan seperti ini teman-teman, kayak gini. Tapi nah, menurutku nak kayak gini itu salah. Nah diberdirikan kayak gini itu salah. Nanti yang tumbuh sini dan sini ini mati, manennya susah. Nah nanam itu saya lebih seneng gini. Kalau tanahnya tidak berair, saya seneng tak tanam itu seperti tebu. Kedua, tak miringin gini teman-teman. Nah, aku tak cari sampel di sini ya. Bentar, tak ambil sini. Wah, aduh, airnya banyak mati. Nah. Ya, ini ya. Jadi, sampel di sini ya teman-teman. Nanamnya itu dimiringin kayak gini. Miring, bukan miring gini ya, tapi miringnya itu kayak mepet gini teman-teman. Nah, kayak gini, nanti miring kayak gini. Nah, ini bukan kok miring sampai gini enggak, tapi miring kayak gini. Nah, miring kayak gini nanti di sini tumbuh, di sini tumbuh. Tapi kalau teman-teman nanamnya itu kayak gini, miring begini, yang di sininya nanti yang biasanya gini, ini hidup, tapi ketika dia tinggi ini nanti malah guling, lepak gini, soalnya berat di sini. Makanya kalau nanam itu agak miring banget. Kalau bisa tanahnya itu digemburin sedikit kayak gini, buat nanemin kayak gini. Nah, kayak semacam tidur lah tapi kelihatan. Nah kayak gini nanti hasilnya bagus. Nah kayak gini jelek. Bagusan kayak gini teman-teman. Lebih bagus lagi digemburin. Nah ini
Itu untuk dua mata ruas ya. Nah, kalau pengen irit bibit kita bisa pakai satu mata kayak gini. Ini satu mata itu ya. Nah ini satu mata ruas tunas. Biar ngirit bibit, soalnya lahannya segini. Kemarin bibitnya sudah tak jualin. Ini tinggal sisa sedikit, mau nggak mau ya udah kita tanemin ini teman-teman. Jadi ini modelnya kayak gini ya, miring semua. Nah ini jaraknya ke sini 50 cm harusnya tuh, karena ini sela-sela jaring ya 50 cm aja enggak apa-apa. Nah, ke sininya saya paling ya 30 lah, satu jengkal lah. Jadi sini jaraknya satu jengkalan. 25 sampai 30. Sama terus ya gitu. Nanti kalau tumbuh juga jarang-jarang. Tapi setelah pemanenan pertama, kedua itu nanti tunasnya lumayan. Jadi itu ya teman-teman, metode penanaman di kami itu ada yang model ditidurkan, itu paling saya seneng. Kedua, tapi ya kedua ya dimiringin kayak gini. Meringnya itu harus mepet kayak gini. Balik lagi. Buat ngirit bibit bisa pakai satu tunas. Kalau bibitnya banyak ya bagusnya itu dua tunas. Jadi tumbuhnya itu dua tunas gini. Ini misal dua, satu ini masukannya enggak dalam-dalam banget ya, karena tanahnya ini kita gemburin kayak gini. Ini tumbuh, ini juga tumbuh. Dah. Enak banget. Jangan gini. Nah ini misal ini dua ruas gini, ini masih gini ya bisa sih, tapi lebih bagusan rada miring. Miringnya itu 45 derajat lebih. Nah ini saya tanami pakcong ya, karena kemarin bibitnya itu belum ada, ini sudah ada. Tak kasih jagung, jagungnya juga enggak banyak yang tumbuh, bibitnya jelek. Nah ini juga jagungnya belum tak pupuk, nanti rencana buat makan kambing juga. Nanti setelah 10 harian ini kan sudah tumbuh kayak itu, 10 harian tumbuh kayak ini sama jagungnya tak pupuk sekalian, biar nanti manen ini tuh bisa bareng. Kemungkinan malah jagungnya dulu baru pakcongnya belakangan. Nah ini ya teman-teman, kita cuma sharing, cara kita tuh simpel nanam pakcongnya. Apalagi ini ya, ini masih ada yup, tapi di sini airnya insya Allah gampang, walaupun kita harus nyedot dari situ, tapi bisa lah. Selama itu masih ada airnya, tetap kita garap, kita kerjakan. Oke teman-teman, demikian. Nah untuk teman-teman yang lihat hasil tanaman pakcong kita, bisa lihat di video-video berikutnya sebelumnya. Kita sudah tanam pakcong itu dengan metode ditidurin seperti itu, 1,5 bulan tingginya hampir 2 meter. Nah, itu udah bagus. Nah, ini kita tanam di sini, lahan baru. Mumpung masih hujan, kita nggak perlu nyiram. Nanti ketika musim hujannya selesai, sudah panen sekali dua kali. Nanti tunasnya sudah banyak, dia sudah kuat untuk menghadapi musim kemarau. Tinggal ngairin aja. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Terima kasih.